Dataran Nordin ini juga adalah sumbangan peruntukan daripada beliau, dan kita majlis daerah telah pun menggunakan peruntukan beliau. Contohnya dataran, laluan dataran ini dan beberapa tempat dewan dan sebagainya terbuka akan dibina, dan juga tandas yang telah pun diubah suar dan sebagainya. So itu memang satu perkara yang kita tunggulah selaku penduduk tempatan. Dan saya melihatkan pada hari ini bahawa dataran ini sudah pun menjadi tempat riadah kepada beberapa student yang ada di MRSM, dan juga beberapa orang kaki-kaki pancing pun datang ke sini kan. Dan kita pun sekarang pun dalam majlis pun kita memang upgradekan, dan kita akan cadangkan supaya di tempat ini merupakan satu harapan. Apabila highway akan buka ni, ini merupakan satu lokasi dan destinasi untuk mereka singgah di sini. Yang kita akan cadangkan kepada Yang Berhormat supaya ada tempat jualan dan sebagainya di sini lagi kan. Dan kita juga akan upgradekan tiang yang ada tu, itu adalah tiang feri asal sebelum Jabatan Nordin. Jadi sebelum ada Jabatan Nordin dulu, kita ada feri yang laluannya daripada Tanjung Belanja dan terus ke sini. Dan usul asal di sini bukan namanya Tanjung Belanja. Usul asal dia Belanja Kiri. Tetapi oleh kerana pada zaman feri itu selalu orang berbelanja, maka pengurus atau pemanager berkenaan menamakan Tanjung Belanja. Rasa macam seronok lah kan, sebab kita nampak masa dulu tak ada nampak pun apa yang orang kata untuk menariknya parit ni kan. Jadi sekarang ni nampak dah banyak pembaharuan yang dah YB buat untuk kawasan belanja ni lah. Dia orang akan singgah kat sini juga untuk apa, berehat. Lepas tu kita pun ada cadangkan dekat dekat YB untuk kita buka macam setiap hari Sabtu Ahad buka gerai. Untuk senang kalau ada ibu bapa ke ada orang datang lalu-lalang singgah kan. Jadi ada tempat untuk diorang. Lagipun macam kita daripada kampung-kampung lain pun boleh datang tengok untuk orang berniaga apa semua kan. Peluang untuk orang kampung jugalah. Memang di sini memang pemandangan yang cantik. Sebab kita pun kata memang orang memang teruja lah kalau datang ke sini. Sebab dengan pemandangan yang macam ni dan tempat yang dah selesa YB buat untuk kita. Jadi saya rasa memang akan ramai lagi lah yang akan datang. Tempat ini baru dinaik taraf hasil kerja daripada pihak Majlis Daerah, JPS dan juga pejabat daerah untuk kita jadikan salah satu tempat yang menjadi tumpuan masyarakat, khususnya dalam tahun melawat Perak 2024 ini. Ini secara langsung boleh memberi satu gambaran yang baik kepada kawasan di dataran Tanjung Belanja ini. Kita merancang supaya lepas ni mungkin kita bina chalet ya, dan juga tempat-tempat yang boleh menjadi untuk orang melaksanakan aktiviti. Tak mustahil dalam satu masa nanti dataran Tanjung Belanja ini boleh dijadikan tempat untuk majlis-majlis perkahwinan, majlis-majlis perayaan yang lebih baik, kerana ianya agak signifikan dengan sungai, dataran yang ada jambatan dan sebagainya. Ini adalah salah satu ikon ataupun perkara yang baru yang mungkin tempat lain tak ada. So kita bercadang untuk menjadikan supaya dataran Tanjung Belanja ini merupakan salah satu tumpuan kepada orang ramai, khususnya datang ke Parit, selain daripada Pulau Cempaka Sari yang sedang kita juga naik taraf di Pekan Parit itu.